Sebasga! Tidak bla bla. Uur. Ha. Paham. Squidward Banuga. Orifera. Selamatkan Squid, sahabat terbaik. Tepangga, rekan kerja. Batu bergulir babum. Tidak punya melangkah pelingkah. Wow! Enggak, tidak karam, Spongebob. Boom!
terjebak di sini dengan dua idiot tidak. Unga canda. Sponsor, gada-bada-bada bangga-bangga, kagak. Squidward, entah apa kau tahu, tapi aku ingin kau dengar dariku. Kau masih bicara seperti cumi-cumi primitif. Gagak. Sepertinya kosakata Squidward terjebak dalam celah kosmik. Madam Cassandra akan membantu kita mendapatkannya kembali. SpongeBob, syukurlah kau di sini. Aku perlu bantuanmu mengatasi masalahku. Apapun untukmu, Sandy. Sepertinya pemanas untuk kubah pohonku rusak saat aku kembali. Aku punya mesin darurat untuk kasus seperti ini. Tapi perlu objek yang sangat panas agar berfungsi. Akan kami cari sepanjang petualangan kami dan membawakanmu objek panas sebanyak mungkin. Kau yang terbaik. Makasih, SpongeBob. Jangan lupa membawakanku sesuatu yang panas kalau kau menemukannya. Sandra. Maaf, Squidward, tapi SpongeBob satu-satunya yang bisa membantumu. Catatan kecil ini akan mengeluarkan kita dari situasi yang lengket. Spons favoritku telah kembali. Dengan banyak jelly, kuharap. Hai Cassandra, tapi bisakah kau menggunakannya untuk memulihkan kosakata Squidward? Ia hilang dalam kekacauan kosmik. Jelly berharga ini tidak boleh disia-siakan untuk masalah kecil makhluk laut botak. Ini tentang gambaran besar, sangat besar, paling besarnya. Satu-satunya kesempatanku untuk domina. Maksudku menyelamatkan dunia. Kalau kau tidak bisa membantu Squidward, aku harus mencari yang bisa. Seorang ahli bahasa, seseorang dengan kosakata yang luas. Tapi siapa? Oh, bagaimana kalau Gary? Itu ide yang bagus. Gary adalah ahli linguistik yang banyak membaca. Dan dia pasti punya satu atau dua buku untuk membantu Squidward. Mari kita periksa perpustakaannya. Ya, apalagi ia tahu cara mengatakan miau. Ya ampun, saat kau menyelesaikannya, ini kostum kosmik barumu untuk pengumpulan jelly berikutnya. Ini aku, Sir Squarepants, siap menyelamatkan kawan lainnya. Huzzah! Ya ampun, aku selalu lapar saat kita pergi ke perpustakaan. Apa kau tidak ingat yang terjadi terakhir kalinya, Patrick? Tanda makanan dan minuman dilarang dipasang karena ada alasannya. Makanan pada tanda itu yang selalu membuatku lapar. Itu berat. Itu seharusnya berhasil, Patrick. Ayo kembali ke Squidward. Buku ini akan membantumu menemukan kata-kata yang tepat lagi, Squidward. Ini sudah membantu Gary belajar semua ekspresi fantastis yang ia gunakan. That is true. Batuknya tidak terdengar bagus. Ya, kalau saranku, aku selalu makan sesuatu yang sangat kasar untuk memperhalus batuknya. Kita bisa coba itu. Tapi mari kita coba dulu sesuatu yang lebih menyegarkan. Di mana kita bisa dapat minuman segar yang nikmat? Una lastima. Que no me haya matado. Oh, batuk Squidward memburuk. Kita benar-benar harus membawakannya penyegar. Kuharap teman-teman kita yang hilang baik-baik saja. Kita harus membawa mereka pulang.